cara menjalankan robot EA asisten tracker di NT4 laptop tanpa menggunakan VPS Forex. Langsung saja saya beritahukan langkah-langkahnya, yaitu klik pada nama EA-nya ya. EA-nya ini ya. Robot EA asisten trader dipasang di PairGov atau PairX AUUSD M15. Klik kanan pada mouse, kemudian klik Attack to Chat. Kemudian pada bagian komonnya ini centang kotak Allow Live Trading. Kemudian klik Input. Anda bisa mengubah settingannya kalau ingin mengubahnya. Tetapi kalau tidak ingin mengubahnya, langsung saja diklik OK. Nah, robot EA asisten trader sudah terpasang, tetapi belum ada transaksi. Nah, supaya melakukan transaksi, ini pada menu ini ya, auto trading ini. Menu auto trading ini diklik ya. Ini kan warnanya merah, diklik sampai hijau. Nah, EA-nya akan melakukan transaksi. Nah, untuk melihat transaksi EA-nya, ini klik kolom terminal ya. Klik kolom terminal itu ini. Nah, ini kolom terminal ini. Nah, transaksinya terlihat di sini. Nah, untuk melihat hasilnya itu sudah laba atau belum, melihat hasilnya ini secara keseluruhannya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau masih min, berarti transaksinya ini secara keseluruhan masih rugi. Nah, ini ditunggu sampai ini laba. Tandanya laba, yaitu tanda minnya ini nanti hilang ya. Nah, ini tampilannya untuk grafik XAU USD M15 terpasang robot EA asisten trader. Nah, ini solusi bagi trader pemula yang ingin trading tanpa harus pusing-pusing menganalisa pergerakan grafik forex. Nah, ini sudah laba, diklik close all. Nah, ini sudah ke close, diklose lagi. Nah, EA-nya langsung transaksi lagi. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula yang ingin praktek atau ingin belajar trading otomatis dengan robot forex, tetapi Anda belum punya robotnya, Anda bisa meminta robotnya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Nah, nanti kalau Anda itu masih awam atau masih pemula, tentunya Anda ingin bisa menjalankan EA-nya ini supaya hasilnya profit ya. Nah, kalau Anda memerlukan bimbingan supaya hasilnya profit, nanti setelah Anda menerima EA-nya, nah ini sudah laba lagi ya, di close all. Nah, terus. Nah, ini sudah laba lagi, EA-nya transaksi. Nah, untuk yang masih pemula, Anda bisa menjalankan EA ini dengan modal kecil ya. Misalkan $20, tapi akun MT4 Anda itu harus akun MT4 yang Sen. Nah, apabila Anda tertarik ingin daftar akun MT4 Sen, tetapi Anda belum tahu tutorialnya, Anda bisa melihat tutorialnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan apabila Anda itu adalah trader di mana modal Anda atau uang Anda itu banyak ya. Nah, ini sudah laba, di close all lagi. Nah, seperti ini. Nah, apabila Anda itu adalah trader yang modalnya banyak dan uangnya itu adalah uang yang tidak untuk keperluan keluarga, Anda bisa menggunakan modal Anda misalkan $5.000 ya untuk akun standar, Anda juga bisa. Atau $10.000, Anda juga bisa. Itu nanti akunnya adalah yang akun standar. Nah, EA ini itu bisa dijalankan selain di pair XAU USD M15 ya. Misalkan di pair ini, GBP USD M15. Kalau EA ini dijalankan di pair forex GBP USD M15, settingannya ini. Nah, settingan untuk price digitnya ini Anda ganti 3 ya dari 2. Nah, kemudian EA ini juga bisa digunakan di semua time frame. Misalkan time frame H1 atau M15 atau, nah ini sudah laba lagi ya, di close, ditekan tombol close all. Nah, EA-nya akan melakukan transaksi lagi. Nah, EA ini tadi selain di time frame M15 juga bisa dipasang di time frame M1 atau H1 dan lain sebagainya. Tapi dalam tutorial ini dipasang di time frame M15. Kemudian EA ini juga bisa dipasang di semua platform trading MetaTrader 4 All Broker ya. Nah, jadi nanti Anda enak apapun broker Anda, Anda dapat menggunakan robot trading EA asisten trader ini untuk belajar trading otomatis.
ada pertanyaan mengenai robot EA Assistant Rider? Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin request EA ini untuk latihan atau untuk belajar trading otomatis, nah, tuliskan di kolom komentar. Nanti apabila Anda masih pemula, kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan supaya tradingnya dapat profit, Anda akan diberi bimbingannya. Terima kasih.